Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel aku, yaitu Rizal Barbar. Baik, kali ini aku akan nyukur ini ya, Mas Gondrong, Mas Sam CP dari Temon. Siap. Tipe rambutnya seperti ini, bisa dilihat keriting ya, ikal banget atau keriting. Dan ini jarang-jarang, guys, jarang-jarang dan tipis ya. Ini minta cukur top knot ya, kalau Inggrisnya top knot ya, kalau Jawanya kuncet gini, atasnya dianu dikuncet, pinggirnya tipis gitu. Oke, langsung saja kita buat. Yang pertama ya, yang penting yaitu parting, guys, atau kita ini apa, belah rambutnya. Ini patokannya pusar kepala ini, guys. Nah, seperti ini pusatnya pusar kepala ya. Tapi kalau top knot itu agak bawah kanunya nguncetnya, jadi kita agak bawain sini ben rodok mudun nguncetnya. Di bawahnya pusar kepala, bisa dilihat, guys, seperti ini kan pusar kepalanya sini, ini agak bawah dikit sini. Oke. Nomor 3 sudah segini, kita pakai nomor 1 tutup. Kita ambil separuh sini, guys. Oke, sudah separuh, kemudian nomor 1 buka. Kita gosok atasnya biar kabur, biar sama, biar bergradasi. Kemudian nomor 1 buka dikit ini ya, biar lebih menghaluskan, lebih halus gradasinya. Kemudian aku pakai nomor 1/2 tutup ya, untuk bawahnya biar lebih bawah, lebih pendek, lebih tipis. Anu, guys, pakai nomor 1/2. Ini pakai nomor 1/2 tutup ya, untuk atasnya 1 biar lebih halus. Sekarang kita over combo, kita pakai sisir dan tanpa alas tutup. Kita dari samping dulu, congkel kerut, congkel kerut. Sudah, sekarang dari bawah. Kemudian ini bawahnya aku pakai ini tanpa alas, buka tutup ya, haluskan. Belakang juga buka tutup. Nah, sekarang pakai trimmer, guys ya. Trimmer keme. Kita buat cekungan.
depan kita kotak. Depan kita noton dure kita cepot. Oke, ditoto aja semprot deh. Oke guys, jadi seperti ini ya guys, rambut atasnya nggak pengen dicukur segini. Dikuncet mas nanti ya. Dikuncet ya. Iya. Kita reviewnya pas dikuncet aja ya. Oh sebelumnya kita anu ya, ini cukurannya apa? Ini cukurannya anu guys, namanya top knot ya kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Jawanya ya kuncet gitu aja. Pinggirnya tipisnya biasa aja, masih bisa dikerok. Ini masih ada garisnya dikerok. Oke, ini ada gradasi dikit seperti ini. Oke guys, jadi seperti ini ya guys, ini sesudah kita kuncet lebih keren ya guys. Ini dari pinggir, ini dari belakang, ini dari sini. Oke, sangat ini kuncetnya seperti ini ya guys. Langsung saja, jebret.